Sekejap. Pak tukangnya lagi masang menangkap lagi. Oke, teman-teman, pagi ini Pak Tukangnya kerja lagi ya. Kerja lagi, teman-teman. Iya, ini kita tinggal pemasangan atap lagi. Enggak siap nih. Iya kan? Kok udah bangun ya pagi ini? Pagi udah bangun. Kita Pak Tukangnya mau naik lagi nih. Ini buka stelengnya. Dia mau masang atap lagi nih. Ini rangkanya udah selesai, tinggal pasang ini. Ini kan. Kayaknya mau manjat. Oke, teman-teman, ya ini material yang kita beli kemarin, atapnya sama ini ya. Sama pintu WC-nya dan dan perlengkapan lainnya yang kurang. Hei, bisa ronda apa? Ini dia mau dikasih tiang terus ini pintunya. Ini pintu yang ini digeser ke depan. Oke, teman-teman ya. Ini rumahnya, warungnya direhab ini ya. Angkat sini Dan. Ya ini pintunya nih besok dipindah ke sini ya, teman-teman ya. Jadi ini, nah ini tiangnya, tambah tiang nih. Besok kita ini ya, terasnya kita sambung, ditinggikan ini. Teman-teman ya, wah rumah kan aja mulai jadi ini kan. Ini di plaster lagi. Plaster. Tukangnya ada di situ, tukangnya lagi kerja ini kan. Oke. Oke, teman-teman ya, ini tukangnya kerjaan di depan lagi ya. Depannya direhab ini, pintu belakang yang ini nih, nah dipindah ke depan. Biar dapat satu ruangan lagi ya. Nanti ke terasnya kita sambung di atas. Resikonya garasi mobilnya berkurang. Yang biasa di sini bisa parkir mobil. Ini udah lumayan mepet ke jalan. Gimana lagi ya? Udah nggak punya lahan lagi. Sambil muat ya. Kami kerja dulu. Tiangnya yang dicor ya, udah siap dibuka nih papan corannya. Dipindah ke sebelah. Proses pengecoran yang kedua nih. Pertama ada sih, 1, 2, 3. Hei, teman gendut. Kering. Wow, jadi tiangnya. Oke, teman-teman ya, alhamdulillah nih untuk dindingnya udah selesai ya. Ini pemasangan lantai lagi ya, tinggal lantai. Nih pintunya udah selesai nih. Hmm.
Tinggal masang pintu kita nih lagi. Baru siap bagian belakang, masang keramik. Biasanya lampu mobil tuh lengket. Apa sih? Oke kan. Pasang kamar 5.000. Kita pasang ini pintu di sini. Kamar 5.000. Iya, kalau aku kemarin 5.000. Nah, ini mau dipasang ya teman-teman ya. Jadi yang kemarin kita mau masangkan pintu. Mau memindahkan pintu ini. Ini pintunya di sisi depan, nah ini dinding sampingnya sudah selesai. Sebelah kanan sudah selesai juga. Jadi tinggal ini ya. Jadi, yang tinggal garasi mobilnya nggak dipasang, jadi mobilnya nggak bisa masuk lagi. Ini tinggi. Mana kura-kuranya? Tambah sedikit lagi. Apanya? Airnya? Bukan, ininya. Gimana Zan? Udah siap pasang kan? Wih, udah terpasang nih Zan. Oh, kerangkengnya udah terpasang ya kan kon. Oke teman-teman ya, ini udah siap kita tinggal ini lagi. Pindah. Alas karton. Warungnya dibagi dua ya kanan. Sini warung nih. Garasi. Sini garasinya kan. Wah, sini kita taruh garasinya mobilnya ya. Hah, awas. Oleng. Aja nanti gasro dia. Wes. Nah, ini ya kita lagi muat nih di sini di toko bangunan teman-teman ya, yang dekat dari rumah aja kita jemputnya, dekat dari rumah, karena kalau kita nungguin ini ya, nungguin toko yang ngantar, kalau kita order nggak bisa langsung diantar, mesti harus nunggu dulu karena kan yang duluan dulu yang diantarkan, maksudnya kita jemput sendiri. Kita nih harus membongkar ini 22 ton nih muatan ini kan ya, tronton. Kita muat batanya lagi nih, batanya bat. Ah, mobil pusonya udah selesai nih. Hampir selesai dia bongkarnya. Tinggal sedikit lagi. Tinggal satu sak lagi.
tinggal kita yang muatkan sini kan. Kita muat bata lagi teman-teman ya, batanya kemarin kurang ya. Di sini semen putihnya lagi, semennya ya juga nih. Oh, askan, askan. Lihat om, ada abunya. Wah. Ini tinggal muat semen kita, oh, semennya. Muatannya palingan sekitar 2 ton. Iya. Hah? Gendong mana kan? Oh, sandal kan jatuh. Oh, becek. Oh. Oke, okay, teman-teman ya, kita udah selesai nih belanja ya. Muat semen sama batu bata ya. Oke, teman-teman, kita lanjut pulang ya. Kita sudah selesai. Kita belanja sama Furkon nih. Sampai kan tos kan? Mana tadi ya tos ya? Inilah tosnya, tangan kanan. Jadi nanti kita bongkar lagi ya kan, bongkar sendiri, jemput sendiri. Tapi kalau muatnya lah orang tokonya ya yang muat, kita tinggal nunggu barang di atas mobil aja ya teman-teman ya. Nanti kita suruh Pak tukangnya aja lah yang bongkar, biar Pak tukangnya yang bongkar ya. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan kita pulang. Oke teman-teman, kita lanjut plaster bagian dalamnya teman-teman ya. Barang kita dibusur nih dan perlengkapannya ditaruh di sini ya. Sebagian ditaruh di belakang. Yang plaster dalam ke depan. Wah, tukangnya kerja targetnya. 1, 2, 3, 7 orang. 7. Mati lampu. Yeah. Biar cepat selesai ya tukangnya. 7 orang nih, 7. Tinggal ini yang belum. Ini pemindahan pintunya ya teman-teman ya. Berat itu ya. Asuh. Itunya yang beratnya. 70 kilo. Astaga. Apa deh? Apa? Oke, hati-hati. Ini yang satu udah dibuka terpasang ya, pasang teman-teman ya. Kita renov lagi nih. Selesai nih buka nih. Tinggal buka rangka.